Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Aryama Channel. Semoga yang sudah download dan subscribe akan selalu diberikan kesehatan dan juga diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, kali ini sore hari ini menu buka puasanya mamaku mau bikin sayur tiungke. Godong butin ya, tiungke. Tuh ya. Dicampur karo terong ya, Mbak? Heeh. Arti santan. Iya. Tuh, jadi mau di santan aku mau bantuin buat ngiris-ngiris terongnya. Terongnya aku mau iris dadu aja. Dadu ya, Bang? Apa dawa-dawa, Bang? Iya, dadu, Pak. Jadi menunya kali ini adalah terong. Terong karo Godong butin ya. Butin karo metik tapi mudah nom-nom. Lemes. Oke, Ma, apa tambah lagi, Ki? Sebentar. Iya. Gini. Kali ini mau masak santan godong butin sama goreng apa enggak tahu nanti. Karena dari kemarin tuh makan sisa terus, ini gak usah banyak-banyak lah, satu mangkok juga gak apa-apa, yang penting besoknya masak lagi bisa makan makanan yang baru. Aku tuh bosen kalau masak kebanyakan nanti malah gak kemakan, terongnya tua. Terongnya udah tua, teman-teman. Bubuk ini kan mau disantan, jadi kan direndam sama itu juga nggak apa-apa. Ini tadinya aku mau bikin sambal tumpang, tapi karena mamaku juga belum tahu sambal tumpang itu kayak apa, jadi aku perlu jelasin dulu. Atau enggak? Terus yang simple yang mamaku udah ini kan langsung ini. Ya, oke. Okay. Sampai jumpa nanti di situ ya. Jadi nanti bumbunya tuh sudah di terus sama mamaku. Mamaku udah bikin bumbu banyak di kulkas, jadi nggak usah ngulek-ngulek bumbu. Jadi nanti tinggal nambahin cabe sama itu diulek ya, ya. Cabe sama bawang ya. Iya. Oke, tetap di Aryama Channel, teman-teman. Tim mamaku udah selesai juga. Udah selesai. Itu mau direbus dulu sambil mau apa? Ini apa? Anu santan, nguleni santan ya. Jadi santannya beli ya, enggak marut sendiri karena aku enggak punya kelapa gitu. Kelapa banyak tapi di pohon enggak berani ngambil nggak akunya. Jadi ngambil. Yang ada beli ya kita beli aja. Enggak apa-apa. Oh ya, semep. Wis umep, wis matang. Tuh ya udah dicuci langsung diiris-iris. Tih mau nyambel. Ini udah diiris-iris dan tuh santannya lagi diperah ya. Ini langsung dimasak. Tuh ya. Tuh sambil goreng buat sambal ya. Tuh santannya ya. Nyambel. Tuh ya. Ini nyambel ya. Tuh ya masih ditambah. Nah, silakan aku sih ngulek. Biar aku yang ngulek ya. Tuh ya, terongnya masuk. Sama sekalian terong juga cepat matang juga enggak apa-apa langsung gini. Wow, penuh banget ya. Sekarang aku mau nyambel ini ya. Jadi aku enggak bisa videoin karena aku juga masih pegang kamera ya. Nah, itu udah matang ya. Jadi sampai jumpa nanti di waktu makan ya. Nah, teman-teman, sekarang udah waktu untuk berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la qasum tu bika amantu wa la rizqika fa tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Aku mau minum es buah tuh. Wow. Pakai selatan aja lah. Enak banget.
Gurih, ini gurih, seger kok. Sampai pada anti. Ada yang anti? Seger banget. Komplit gue. Komplit gue. Santi, santi tuh memang kayak. Itu sini aku ngomong kayak. Sini mama kayak ngomong gitu kan alas. Aku kan ngomong paling-paling yang tadi ngeliat pati ya gue. Unung ya, tapi atau tesin kan ya sebelah tuki ya. Nama apa tesin mak? Ini kan pisang hijau ini enak banget. Ini enak. Mama, selamat berbuka puasa. Oke. Yes. Semangkannya ada gandula, ada pira, ada nyomlangnya, ada nyomlang. Kalau kali aku langsung mau makan ya. Snack? Iya. Wow, ini sambelnya ya tadi ya, tuh yang aku nyambel tuh. Sambel terong. Terong. Sendoknya di mana? Di kue nang piring. Bu sendoknya kue. Iki ya. Sambel, wow. Tomat. Mungkin masih dari rumah palingan. Jangan aja manggilku desainer bukan lo. Ngerti aku liwat arep ini desain gawe. Selamat berbuka puasa semuanya. Ayam sisa sahur. Kok di lorong mau? Lupa pakai ya? Bapak mau hiji? Mau bapaknya hiji?
banget, seger nek ana es. Oke. Aku gimana nih gue sih, Pak? Iya, gue sih. Tuh gimana tuh ya, enggak? Jadi kita beli tiga, Pak, ambulannya. Beli tiga balik, tinggal rumah sakit. Oh, orang ke rumah rumah yang ya? Ya, ini betul sekarang kayaknya kok. Ya, mulai nih. Berarti orang meriang, ya? Ya benar mendadak loh. Nah, bangunannya waktu udah urunan seminggu. Sampai senang dingin mau ngerapu. Jadi apa kok? Cini ki. Pak Dek, waktu kemantu, itu kemantu siapa? Itu kemantu PT. Sing kremah-kremah sing wadon. Sing lanang di siti. Sing merang-merang kan Darwati. Kok apa ning ngene iki bae ya? Batu tuh bahasane itu. Kamu nandang di sana katang bulu, Tina. Bes. Ini tanggal rolas atau tanggal rolas? Ya, tanggal rolas. Ini rolas Tina. Song rolas, rong bulu, tanggal terlalu likur. Ya, tanggal selikur. Selikur tanggal sini tanggal berat. Likur Maret loh. Saya pun malas. Aku pada tengah tenggelam. Wah kurang rongginya. Kita habis dua lah. Ya habis. Tanpa tamu lagi nasi. Enak banget, panas. Sambelnya ingus. Sambelnya pedas. Esnya seger. Sampai dicuekin penontonnya. Menikmati sayur terong. Nah oke teman-teman, berhubung kita sudah selesai makan, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Selamat berpuasa. Sampai jumpa di video Arimat berikutnya. Bye bye.